Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa lagi di program bulanan dari Majalah Teknomental, Teknomental Forum. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di jam setelah pulang kantor. Kita menyajikan selain penerbitan dalam bentuk majalah, kita juga secara rutin menggali data seputar bisnis teknologi. Karena menurut kami ini penting sekali. Nah, sebelum itu saya mau bagi beberapa data yang dimiliki oleh Teknopreneur. Semoga data ini menarik. Di dunia, nilai industri software global secara keseluruhan itu tahun 2011 yang lalu itu 267 miliar dolar. Dan 2012 ini diperkirakan juga akan meningkat sampai angka 6,2 triliun rupiah. Rasanya ini wajar karena kalau kita lihat seluruh aspek yang dibuka itu ini datanya saya skip aja. Kalau bicara software perbankan juga salah satu yang menyerap software paling banyak. Ini angka yang menarik di Asia Pasifik itu belanja IT-nya sampai 12,9 miliar ya. Tapi ini penurunan jumlah distro ya, tersebar di 94 kota. Nah, ini ada peluang lagi-lagi. Bahkan di bidang bisnis yang sangat spesifik gitu, distro software pun bermain besar. Ada kebutuhan akan software di sana. Nah, untuk itu nanti narasumber kita akan share lebih banyak lagi mengenai industri software retail, terutama di distro, software distro. Mas Rahman ini sengaja datang dari Bandung, Pak. Jadi kita beri applause dulu untuk Mas Rahman. Saya ganti dulu kalau gitu, Kang Rahman. Nah, sekarang dari Bandung. Kalau dari Jogja jadi Mas lagi. Lebih jauh informasi mengenai bisnis teknologi dan lain-lain bisa buka juga di website kami www.teknopreneur.com. Akan selalu ada update mengenai bisnis teknologi di sana. Silakan Mas Rahman, ada yang mau disiapkan? Kalau secara jumlah menurun, tapi penyebaran mungkin berbeda sekarang. Bukan hanya terfokus di Bandung saja. Distro itu ya. Okay. Terima kasih atas kesempatannya dari Teknopreneur. Perkenalkan nama saya Rahman Ibrahim, saya dari DataWorks Indonesia. Jadi kami adalah perusahaan ISV, Independent Software Vendor. Jadi kami sudah berjalan sekitar 2005 dan bisnis kami hanya membangun software, kita jual dan kita sewa. Ini memanfaatkan momen industri distro yang sempat booming sejak tahun 2002. Mohon maaf saya belum mempersiapkan secara khusus mas, tapi kurang lebih kita share sekalian cerita saja apa sih industri distro, bagaimana ini mulai dan sebagainya. Baik, ini tim saya, tim kecil. Nah, kita berbicara local fashion brand. Jadi awalnya ini dari mulai krisis tahun 1998, di mana pada saat itu nilai tukar rupiah jatuh terhadap dolar. Nah, di sana ada komunitas seperti skateboard, BMX dan sebagainya, yang tadinya mereka menggunakan pakaian import, gitu. Mereka sudah tidak beli lagi. Akhirnya mereka dari komunitas itu, yuk kita bikin brand sendiri. Jadi server dari MX dan berkembang. Pada saat itu, menurut tahun 2008, ada 300 toko distro. Nah, kemudian ada 700 barang kaput. Kalau kita bandingin itu mobilnya, jadi ada dua. Kemudian turnover-nya sampai 20-25 miliar per bulan pada saat itu. Itu sangat besar kalau dikaitkan satu tahun. Dan pemain-pemainnya adalah rata-rata usia muda, 20 sampai 35. Ini salah satu contohnya. Barangkali kalau
rekan-rekan pernah ke ini jalan Purlojo dan yang itu salah satu yang lagi ini sampai sekarang. Jadi misalkan kita katakanlah departemen store cukup tersedot, karena pada saat itu kalangan muda yang gaul mereka tidak mau membeli departemen store, mereka lebih merasa bangga untuk membeli produk dari distro.